Halo teman-teman, sekarang saya akan membahas kesimpulan buku yang berjudul Lupus, karya Hilman Hariwijaya. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1986. Penerbit, PT Gramedia Pustaka Utama. Bahasa, Indonesia. Lupus karya Hilman Hariwijaya adalah sebuah novel remaja yang mengisahkan kisah hidup seorang tokoh bernama Lupus, seorang remaja dengan karakter unik dan kreatif. Novel ini mengambil setting di Indonesia dan menampilkan pengalaman-pengalaman sehari-hari Lupus dalam lingkungan sekolah dan rumahnya. Lupus, dengan kecerdasannya yang khas dan kelakar, memandu pembaca melalui serangkaian petualangan dan situasi lucu yang menggambarkan dinamika kehidupan remaja. Cerita berpusat pada persahabatan Lupus dengan teman-temannya seperti Denny, Boim, Gusur, dan Yugo yang juga memiliki karakteristik masing-masing. Kehidupan mereka di dunia sekolah, hubungan dengan guru-guru, serta kegembiraan dan tantangan yang datang dengan masa remaja menjadi elemen penting dalam narasi ini. Tidak hanya itu, novel ini juga menggambarkan kisah cinta remaja Lupus terhadap seorang gadis bernama Poppy, yang menambah warna dan konflik dalam cerita. Setiap hubungan tersebut menambah dimensi emosional dan konflik dalam kisah Lupus, menggambarkan perjuangan dan dinamika cinta dalam kehidupan remaja. Dalam novel ini, Lupus dikenal dengan beberapa ciri khas yang membuatnya dikenali dengan mudah. Permen karet adalah atribut yang tak pernah lepas dari dirinya, mencerminkan sifatnya yang santai dan kreatif. Model rambutnya yang berjambul, atau zaman sekarang disebut gaya skena, sering menjadi bahan ejekan dari Lulu, seorang teman sekelasnya. Namun, meskipun sering diolok-olok, Lupus tetap tegar dan percaya diri dengan penampilannya yang unik. Sifatnya yang konyol dan humoris juga membuatnya disukai oleh teman-temannya yang terus mendukungnya dalam berbagai situasi. Karakter Lupus mencerminkan perjuangan para remaja dalam menjalani hidup, terutama dalam menghadapi tekanan sosial dan perubahan dalam diri mereka sendiri. Melalui novel ini, penulis menggambarkan pentingnya menerima diri sendiri, menghadapi cemoohan dengan sikap yang kuat, dan menjalani kehidupan dengan jiwa yang ceria. Dengan gaya narasi yang penuh humor, Hilman Hariwijaya menghadirkan tokoh dan cerita yang relatable bagi pembaca remaja maupun mereka yang mengenang masa remaja. Dalam keseluruhan, novel Lupus karya Hilman Hariwijaya adalah karya sastra yang berhasil menggabungkan hiburan, pesan moral, dan kedalaman emosi dalam satu paket yang menarik bagi pembaca dari berbagai usia. Stay true to yourself, even when the world doubts you. Your uniqueness is an invaluable treasure. Untuk cek harga buku dan membelinya, klik link yang ada di description video adalah toko yang kami rekomendasikan.